Halo Sobat Gamers, kembali lagi bersama saya di channel Q Gamers. Bagi yang baru datang di channel ini, silahkan mengklik tombol subscribe serta lonceng agar kalian tidak ketinggalan mengenai video tentang Mobile Legends selanjutnya. Dan bagi kalian yang bermain Free Fire, silahkan subscribe channel saya yang satunya, yaitu Pobura, yang membahas mengenai seputar Free Fire. Ingin membeli skin akan tetapi tidak memiliki uang? Apalagi saat ini sedang ada wabah, kita harus hemat dan bijak dalam menggunakan uang. Tapi jangan khawatir, pada video kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara mendapatkan Diamond Mobile Legends secara gratis. Dan diamond tersebut bisa kalian belikan skin yang kalian inginkan. Oke, ingin tahu bagaimana caranya? Simak videonya. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan diamond secara gratis. Untuk langkah pertama, yaitu kalian perlu mendownload sebuah aplikasi. Untuk aplikasinya sendiri yaitu bernama CashGen. Jika kalian ingin mendownloadnya, sudah saya sediakan link downloadnya di deskripsi video ini. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di aplikasi ini saya sudah mendaftar. Jadi bagi kalian yang baru download, silahkan daftar terlebih dahulu. Daftarnya bisa menggunakan Facebook atau email. Jadi bagi kalian yang baru download, nanti itu akan disuruh untuk memasukkan kode. Kalian pilih saja kode undangan saya. Nanti di menu ini kalian disuruh untuk memasukkan kode agar mendapatkan poin tambahan. Untuk mendapatkan poin tambahan, kalian masukkan saja kode saya, yaitu 16082950. Jika kalian memasukkan kode undangan, nanti kalian akan mendapatkan poin tambahan. Untuk mendapatkan poin dari aplikasi ini sangatlah mudah dan sederhana. Kalian cukup untuk membaca berita. Di sini ada banyak sekali berita yang bisa kalian baca. Ada gaya hidup, keriangan, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, di sini saya memilih kategori kesehatan. Banyak sekali di sini berita terbaru mengenai kesehatan. Contohnya, saat ada wabah di sini, pengupdatannya sangat cepat dan terpercaya. Oke, di sini saya akan mengklik satu artikel. Coba perhatikan gambar poin yang ada di pojok kiri bawah. Di sini ada lingkarannya. Jika lingkaran di samping poinnya penuh, maka kalian akan mendapatkan 50 poin. Oke, di sini kita tinggal scroll-scroll ke atas ke bawah saja. Nanti poinnya akan berjalan sendiri. Saran saya, kalian membacanya agar kalian bisa mendapatkan info tambahan. Oke, di sini saya sudah mendapatkan 50 poin. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang hanya satu artikel itu bisa mendapatkan 20 poin. Di sini satu artikel itu kalian bisa mendapatkan berkali-kali poin. Poinnya akan terus berjalan selama kalian menggeser ke atas ke bawah. Jadi satu artikel itu kita bisa dapatkan poin berkali-kali lipat. Di sini juga kalian bisa mendapatkan poin dengan cara membagikan artikel. Untuk membagikan artikel, kalian klik saja di pojok kanan bawah. Kemudian di sini kalian pilih Twitter, WhatsApp, atau sistem. Di sini saya ingin memilih men-share-nya ke WhatsApp. Kemudian untuk artikel ini bisa kalian perbesar dan perkecil. Untuk memperkecilnya kalian klik saja tanda A means yang ada di pojok kiri bawah. Jika ingin memperbesarnya kalian klik saja tanda A plus yang ada di pojok kiri bawah yang sebelah tanda A means. Selain membaca artikel atau berita, kalian juga bisa mendapatkan poin dengan cara mengundang teman. Untuk mengundang teman, kalian klik saja menu semua teman bawahan saya. Oke, untuk mengundang teman, kalian klik saja, klik di sini untuk mengundang sekarang. Kalian akan mendapatkan 20.000 poin emas setiap satu mengundang teman.
sini kalian bisa mengundangnya ke WhatsApp atau ke Facebook atau ke yang lainnya. Di sini saya ingin mengundangnya ke WhatsApp. Di sini 5.000 koin setara dengan 1.000 rupiah. Jadi, jika kalian mengundang teman, kalian akan mendapatkan 20.000 poin atau setara dengan 4.000 rupiah. Kemudian, jika poin kalian sudah banyak, kalian bisa menukarnya di menu tarik saldo. Nah, kalian di sini bisa menukar poin-poin tersebut menjadi sebuah saldo dana. Untuk 500.000 koin, kalian bisa mendapatkan 100.000 rupiah. Kemudian untuk 1 juta koin, kalian bisa mendapatkan 200.000 rupiah. Selanjutnya untuk 2 juta koin, kalian bisa mendapatkan 400.000 rupiah. Di sini juga bisa transfer ke bank, jadi kalian bebas menggunakan bank apa saja, tinggal tulis banknya di sini. Saya informasikan bahwa jika kalian sudah menarik saldo, nanti 5 hari kerja baru akan masuk saldonya ke akun kalian. Lalu jika saldo dananya sudah masuk, kalian masuk saja ke browser, lalu klik www.kodashop.com dan kemudian pilih Mobile Legend. Di sini kalian tinggal pilih berapa diamond yang kalian ingin beli. Jika sudah, kalian bisa membayarnya menggunakan saldo dana yang tadi telah kita dapatkan dari aplikasi tersebut. Cukup mudah bukan? Selain kalian mendapatkan diamond, kalian juga bisa mendapatkan info terupdate dan ilmu tambahan. Oke, itulah tadi bagaimana cara mendapatkan diamond secara gratis. Cukup mudah bukan? Cara ini bisa kalian lakukan saat mengisi waktu luang, misalnya sedang dalam bus, mobil, atau sedang dalam perjalanan. Selain kalian mendapatkan ilmu tambahan, kalian juga bisa mendapatkan diamond secara gratis. Lalu bisa kalian belikan skin yang kalian inginkan. Jika kalian ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Insya Allah saya akan menjawabnya. Di sini saya ingin memberitahukan kepada kalian, jika kalian ada perlu, silakan tulis pertanyaan kalian di grup info dan mabar Mobile Legends, jangan di chat pribadi. Karena ada begitu banyak orang yang ngechat pribadi, jadi saya tidak bisa menjawabnya satu persatu. Dan bagi kalian yang memiliki momen bagus saat bermain Mobile Legends, baik itu maniak, safek, atau WTF, silakan rekam dan kirim ke saya, nanti saya akan masukkan ke YouTube. Dengan persyaratan, kalian jangan mengirim ke medsos apapun, dan jangan mengirim ke siapapun, itu khusus saya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik like video ini dan mengklik tombol subscribe serta lonceng, agar kalian tidak ketinggalan mengenai video tentang Mobile Legends selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.